orang-orang itu kan keinginannya itu, agar kami semua surut langkah. Tapi insya Allah anak-anak muda NU itu sudah cerdas lah menghadapi yang seperti itu. Enggak akan membuat anak-anak muda NU menjadi surut langkahnya. Kembali lagi di session ketiga ini, Pak Kiai dan Romo yang masih setia bersama kita, tentu dengan gagasan-gagasan di session sebelumnya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita ambil, yang kita dapatkan di masyarakat luas. Selanjutnya Pak Kiai dan Romo, barangkali pesan damai, pesan cinta dari Bandung untuk Indonesia ini seperti apa yang monggo disampaikan, diutarakan agar masyarakat kita ini saling mencintai. Siapa dulu? Monggo Pak Kiai barangkali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bandung itu kota yang romantis, ya, mengajarkan kepada kita untuk kemudian melihat lebih dalam tentang kerukunan. Lihat, di banyak tempat di kota lain ada bom, ada gereja dirusak, ada orang yang saling bertengkar karena agama. Tapi alhamdulillah di Bandung ini gereja katedral tetap melaksanakan acara keagamaannya, Masjid Agung juga sama, juga gereja Katolik, gereja Protestan, Maulana Yusuf juga dengan amannya. Begitu juga kalau ada misalkan acara-acara lintas agama, itu bisa dijalankan dengan sangat aman di kota ini. Harus diingat itu, di kota Bandung alhamdulillah sampai hari ini belum pernah ada kejadian bom yang sangat besar dan lain sebagainya. Kalaupun ada orang-orang yang dia dikatakan sebagai intoleran, kebanyakan itu berasal dari luar kota ini. Kota ini sangat luar biasa, maka belajarlah kerukunan dari kota Bandung. Ada banyak sekali aktivis-aktivis di kota ini yang dia berjuang agar kota ini serta Indonesia tetap aman dan damai serta tentram. Ada Jakatarup, ada Flat, ada FKUB, ada banyak sekali komunitas seperti Gus Durian, ada Ansor, ada Banser, ada PMII, ada IPNU, IPPNU, ada GMKI, ada PMKRI, dan lain sebagainya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semuanya bisa bergandeng tangan untuk menjaga kerukunan di kota Bandung ini. Saya kira harus diingat bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah kemudian menyerang umat lain atau menyerang lebih dahulu. Beliau senantiasa bertahan sampai pergi ke kota Madinah karena kemudian dijahatin di kota Mekah. Kemudian juga ketika terjadi perang dan sebagainya, beliau selalu mengalah, ambil posisi mengalah, bertahan, bukan menyerang. Jadi kembalilah ke dasar bahwa agama Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian. Tidak ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis yang mengajarkan agar kita menghalangi orang lain untuk beribadah. Tidak ada. Tidak ada di dalam ajaran agama Islam itu melarang orang untuk membuat tempat ibadah bagi umat lain. Tidak ada. Anda cari. Kalau Anda menemukan, Anda hebat. Tidak ada di dalam Islam melarang umat lain untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Jadi jangan berlebih-lebihan dalam beragama, merasa benar, kemudian bersemangat untuk menolak keberagaman. Ini Indonesia, Bung. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Romo, kalau dari Pak Kiai, Bandung ini romantis. Artinya agar daerah-daerah lagi ini juga semakin romantis, harus diberikan pencerahan oleh Romo. Apa yang diomongin oleh Pak Kiai udah lengkap sebetulnya. Sampai saya juga bingung mau ngomong apa ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah Bandung itu miniatur Indonesia. Semua orang dari Sabang sampai Merauke itu ada di Bandung. Mahasiswa-mahasiswa dari berbagai tempat datang ke Bandung, mereka bisa berinteraksi, mereka bisa saling bekerja sama juga dengan orang-orang Bandung di sini. Betul. Di dalam suasana yang harmonis, suasana yang nyaman, suasana yang enak. Dan Bandung ini juga menjadi kota wisata yang ramah. Sehingga kalau seandainya hari Sabtu atau Minggu, biasanya
ketika tidak ada COVID misalnya ya, bahkan ada COVID pun tetap ramai ya. Jadi ketika tidak ada COVID itu orang dari mana-mana datang selalu membuat Bandung itu jadi macetnya luar biasa. Kenapa? Karena dia menemukan keramah tamahan, dia menemukan cinta di Bandung ini ya. Dia menemukan kafe-kafe yang banyak. Betul. Kenapa banyak kafe? Ya, karena disitulah sebetulnya dengan banyaknya kafe itu menunjukkan bahwa orang di Bandung itu kemanapun maunya ngopi sambil santai ngobrol kan gitu, suasananya tuh santai semuanya, tidak ada suasana formal, tidak ada suasana yang gontok-gontokan dan sebagainya, karena suasananya yang santai penuh dengan persaudaraan. Nah, oleh karena itu sebetulnya yang saya ingin katakan dari kota Bandung yang menjadi miniatur Indonesia ini, marilah kita bangun Indonesia yang ramah, Indonesia yang harmonis, Indonesia yang penuh cinta, Indonesia juga yang bisa membangun solidaritas. Karena pada saat kita semua sedang menghadapi COVID-19 ini, di mana begitu banyak orang yang sekarang jatuh dalam kemiskinan, mereka yang kelaparan, mereka yang sekarang sedang mengalami tekanan-tekanan ekonomi yang sangat luar biasa, pada saat seperti ini, justru agama-agama ini, umat beragama, mesti tampil dengan spiritualitas agamanya, nilai-nilai substantif agamanya, yaitu cinta itu, untuk saling berbagi, untuk saling menolong, untuk saling mendukung, sehingga kita semua bisa menghadapi situasi yang berat ini dengan mudah, karena ada persatuan, ada solidaritas, ada cinta. Saya ingat selalu Gus Dur selalu katakan soal egalitarian dan solidarity, ya, kesetaraan tetapi juga solidaritas di antara sesama manusia yang membuat kita bisa mampu untuk menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan apapun. Dan kalau kita udah bisa bantu orang, kita nggak usah tanya agamanya apa, gak usah tanya lagi etniknya apa, karena dia adalah, semua manusia ini adalah ciptaan dari Allah yang kita sembah itu. Itulah sebabnya sekaranglah saatnya agama-agama harus menunjukkan bahwa kita semua hadir di tengah-tengah keindonesiaan ini untuk mendatangkan rahmat bagi semua. Terima kasih. Rahmat bagi semua, bahwa Indonesia ini juga perlu romantis-romantis Bandung. Barangkali begitu, bahwa berbuat baiklah, karena ketika kita berbuat baik tidak akan orang menanyakan apa agamamu. Barangkali Romo dan Pak Kiai, tiba kita di penghujung kegiatan ini, mohon berkenan kita doa bersama menurut kepercayaan masing-masing untuk NKRI ini sehat, damai, juga penuh dengan keberagaman. Monggo Pak Romo dulu atau Pak Kiai dulu mengawali doa bersama dengan keyakinannya masing-masing agar kita lebih terlihat keberagamannya. Aku duluan, Mbak. Oh, monggo. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa. Saya akan bawakan doa dalam ajaran Islam. Mohon saudaraku mendorong dengan doa dalam ajaran agama saudara-saudara masing-masing. Semoga doa kita dikabulkan oleh Sang Khalik, Sang Pencipta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana laka alhamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, allahumma salli alaihi wasallim. Ya Allah, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal akhya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Ya Rahmanir Rahim, kami bersyukur Engkau berikan kepada kami negeri yang damai, negeri yang berbeda-beda tetapi tetap bisa bersatu, yang kemudian Engkau berkahi kepada kami keadaan yang hati satu dengan yang lainnya bisa saling mengisi untuk kemudian menerima perbedaan itu sebagai rahmat darimu, sebagai sunnatullah darimu. Ya Rahman Rahim,
Tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dan jadikan kami mengikuti jalan kebenaran itu. Ya Rahmanir Rahim, Engkau Sang Maha Pengasih dan Penyayang. Sayangilah kami, sayangilah negeri kami, sayangilah para ulama-ulama kami, sayangilah pemimpin-pemimpin kami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Pak Kiai atas doanya, semoga diperkenankan dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo Romo. Oke. Okay. Doa. Sudah serah saya akan berdoa secara Kristen dan biarlah saudara mendukung semua menurut keyakinannya masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa kami yang pada saat ini sedang memasuki resesi tetapi juga sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, di tengah-tengah krisis bangsa ini Tuhan, kami mohon tolong kami untuk mampu meresponsnya dengan kreatif, dengan kekuatan yang dari Tuhan, tetapi juga tolong kami agar supaya di tengah-tengah krisis ini kami tidak menjadi orang-orang yang egois, yang memikirkan keselamatan diri sendiri, tetapi kami mampu membangun solidaritas dan cinta di tengah-tengah bangsa ini, sehingga kami boleh saling tolong-menolong, topang-menopang, apapun agamanya, apapun etniknya, apapun gendernya, apapun status sosialnya. Kami yakin dan percaya tidak ada krisis yang terlalu besar ketika cinta Allah itu boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami dan kami boleh membangun solidaritas bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan, untuk kekuatan, untuk pimpinan Tuhan di dalam kehidupan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia yang juga menghadapi krisis yang sama. Kiranya Bapa juga memberkati bangsa-bangsa di dunia dan pakailah bangsa Indonesia ini untuk juga menjadi saluran berkat Tuhan bagi kebaikan, perdamaian, keadilan, dan cinta di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas doa yang dipanjatkan. Semoga Tuhan perkenankan doa kita bersama. Tiba di penghujung acara, saya Trio Hamdoni mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo dan Pak Kiai yang sudah berkenan hadir dan sudah mencurahkan banyak ilmu terhadap kami dan juga masyarakat luas tentunya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan, kalimat yang kurang berkenan. Pasti banyak sekali hal yang mungkin dirasa kurang tepat. Itu adalah kekurangan kami dan semoga kita semua dibimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah. Amin. Kalau ada sesuatu yang salah, agar kita bisa tahu mana kesalahan itu dan kemudian mengintrospeksi diri dan menjadi lebih baik lagi. Ya. Akhirul kalam, lafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Idam. Idam. Terima kasih, saya Tri Hamdoni, mohon undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa pantengin terus channel kami, Gus Durian Bandung, NU Jabar Channel, dengan cara subscribe, like, comment, and share.